Dalam kasih Tuhan, kami menyapa salam sejahtera. Selamat pagi bagi seluruh warga jemaat yang bersama-sama merayakan memaknai kematian Yesus Kristus dalam perayaan Jumat Agung ini. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan Juru Selamat kita. Kami menjemput sidang jemaat bersama berdiri dan kita menyanyikan nyanyian iman dari Mazmur 25 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Seperti para murid yang tersungkur di bawah salib Yesus, marilah kita menghayati makna ungkapan Eloi Eloi lama sabachthani dengan mengungkapkan bersama Mazmur 22 yang kita ucapkan secara berbalasan ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Kita merespons dengan nyanyian rohani nomor 55 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oh,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bagaimana kematian Yesus Kristus kita maknai di dalam kehidupan kita sekarang ini? Kita akan dalami bersama dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita memberi hidup kita, hati kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Yesus Kristus yang mati bagi kami dan bagi dunia, ya Roh Kudus penuntun kami, syukur atas pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu bagi kami semua. Kami boleh bersama-sama merayakan dan memaknai kematian Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber pemaknaan bagi kehidupan kami. Kami hanya mampu untuk memahami firman Tuhan jika Roh Kudus menuntun kami, baik hamba-Mu yang akan menjadi alat untuk memberitakan firman, maupun kami jemaat yang mendengar, sama-sama diberi kemampuan untuk mengerti dan mewujudkan firman Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita akan baca bersama dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-41. Mari kita memperhatikan Injil Kristus ini dengan judul berikut, Yesus mati. Injil Markus 15 ayat 33 sampai 41. Demikian bunyinya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baik siang ataupun malam. Hosiana. Menghayati dengan sungguh-sungguh penderitaan hingga kematian Tuhan Yesus, maka marilah sejenak kita mengikuti proses perjalanannya dari jalan Via Dolorosa sampai dia mati kayu salib melalui video berikut ini. Mari kita saksikan.
desakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan, di pikulnya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menabak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun dia tetap rela karena kasihnya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Dengan berbagai kabar mengenai kematian. Ada kabar-kabar kematian oleh karena wabah yang sedang terjadi, maupun juga karena berbagai sebab-sebab lain. Tetapi apapun sebabnya dan bagaimanapun prosesnya, kematian itu selalu menimbulkan rasa duka di dalam hati orang-orang yang ditinggalkan. Bahkan
Kematian itu seringkali membuat orang menjadi kaget, takut, cemas, sehingga tidak sedikit orang yang menjadi sakit ketika mendengar kabar-kabar mengenai kematian. Selain membawa duka dan bahkan juga rasa takut atau cemas itu, kadangkala manusia membeda-bedakan kematian. Ada kematian yang dianggap wajar, dan ada kematian yang dianggap tidak wajar, atau bahkan dianggap kematian yang tidak patut untuk ditangisi. Mengapa demikian? Karena kadangkala manusia membeda-bedakan kematian itu berdasarkan proses matinya seseorang. Biasanya, orang yang mati karena sudah tua atau karena sakit dengan sakit yang dianggap normal, dianggap biasa, itu diagungkan atau ditangisi atau disesalkan. Tetapi kalau kematiannya mati karena penyakit-penyakit yang menular, penyakit yang dianggap menjijikkan, atau dengan cara-cara mati yang dianggap kurang tepat, kurang baik, misalnya bunuh diri, maka itu membuat orang menganggap kematian itu tidak wajar, kurang wajar, bahkan seringkali dihinakan. Dan belakangan ini kita juga melihat di media-media di mana ada sekelompok masyarakat, ada sekelompok orang yang menolak tempatnya, kampungnya, kuburan di lokasi di sekitar tempatnya dijadikan sebagai lokasi penguburan jenazah saudara-saudara yang meninggal karena wabah COVID. Padahal sudah diberi penjelasan bahwa asalkan tidak bersentuhan langsung dengan jenazah ataupun pasien, kita tidak akan tertular. Selain itu, soal kematian sekarang ini juga, selain karena soal kematian sekarang ini juga kita mengalami banyak sekali kesulitan. Banyak di antara kita yang merasa kebutuhan kita semakin bertambah, sementara sumber penghasilan kita tidak bertambah, malah menurun oleh karena keterbatasan kita untuk bekerja. Juga secara batin kita terus terbeban. Selain karena keluarga yang jauh, kita sulit untuk berjumpa, berkomunikasi dengan orang lain. Kita terbatasi bertemu dengan orang lain. Bahkan beberapa hari ke depan ini kita mendengar kabar bahwa beberapa toko tempat perbelanjaan untuk sementara ditutup. Bahkan juga muncul kekhawatiran dan kecemasan, sebab banyak di antara kita yang masih sedang sakit dalam proses pemulihan, sementara wabah ini masih terus mengancam kita dan terjadi di mana-mana. Marilah jemaat sekalian, kita menghadapi kesengsaraan dan memandang kematian serta seluruh proses kehidupan yang tidak lepas dari berbagai penderitaan ini dalam penghayatan iman pada Yesus yang telah sengsara dan mati sebagai anak Allah. Saudara-saudara yang merindukan Tuhan, bagi kita salib adalah kebanggaan. Banyak di antara kita yang senang, bangga memasang salib di dinding rumah kita, memasang salib sebagai perhiasan kita, dengan bangga kita memakainya kemanapun sebagai ungkapan iman kita atas Yesus sebagai juru selamat kita. Tetapi dalam perayaan Jumat Agung ini, berdasarkan bacaan dan refleksi yang kita sudah ikuti tadi, kita melihat bahwa sesungguhnya salib itu adalah sebuah tanggungan penderitaan yang sangat berat yang harus dipikul oleh Yesus. Salib adalah tanda ejekan. Salib adalah tanda hina. Tadi dalam video singkat yang kita saksikan, kita melihat bagaimana hinaan, ejekan, pukulan yang diberikan kepada Yesus. Saudara-saudara, pada sambar Tuhan Yesus, orang-orang yang mati di salib adalah mereka yang dianggap kesalahannya adalah kesalahan yang memang patut untuk diejek dan dihina. Mereka adalah perampok, mereka adalah pembunuh,
pemberontak, pemerkosa orang lain, sehingga mereka mengolok-olok Yesus sebagai seorang yang layak untuk disalib dihukum. Betul-betul ia sangat terhina. Bahkan mereka juga menghina imannya. Mereka berkata dirinya sendiri ia selamatkan. Maaf, mereka berkata orang lain mereka sedia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak sanggup untuk ia selamatkan. Ini satu penghinaan iman. Bahkan dalam bacaan kita tadi, seorang yang memberi anggur asam kepada Yesus itu berkata, coba kita lihat, dia memanggil Elia, apakah Elia betul-betul akan datang untuk menyelamatkan dia. Bapak ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa Elia itu adalah seorang nabi yang menjadi simbol kemenangan, simbol mujizat, simbol keajaiban di dalam cerita-cerita perjanjian lama. Dan mereka mau mencoba melihat, mencobai Yesus, menguji imannya, betulkah Elia akan datang menyelamatkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hinaan, ejekan, baik pada pribadi Yesus, bahkan juga pada imannya, itu betul-betul menjadi kesengsaraan yang luar biasa bagi Yesus. Dan itu semua terjadi di salib. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang disalib itu pada zaman Yesus, mereka akan tergantung di kayu salib, dibiarkan membusuk, dan nanti burung-burung pemakan daging akan datang menghabisi mereka, menghabisi dagingnya. Sebab jarang sekali, bahkan tidak ada keluarga dari orang yang disalib yang mau datang untuk mengambil jenazah keluarganya. Sebab mereka takut, mereka malu, mereka merasa terhina jika harus mengambil jenazah dan menguburkan jenazah kenalan atau keluarganya itu. Tetapi kita melihat bahwa ada seorang yang bernama Yusuf Arimatea yang memberi hatinya untuk mengambil jenazah Yesus untuk dikuburkan. Dan karena di tempat itu sudah ada banyak jenazah yang tidak diambil, maka kita mengenal tempat itu sebagai Bukit Kalvari atau Bukit Tengkorak. Karena sakitnya, karena beratnya penderitaan yang dialami Yesus, maka sebagai manusia, sebagai anak manusia, dia berteriak, berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ungkapan ini mewakili ungkapan sakitnya, rasa perihnya penderitaan yang dialami Yesus. Dan itu mewakili kita, mewakili kita sebagai manusia, sebagai umat-umat di tengah-tengah dunia ini yang terus-menerus mengalami penderitaan. Yesus berempati dengan kita. Yesus merasakan bagaimana penderitaan kita. Yesus menunjukkan bahwa penderitaan yang kita alami juga dirasakan oleh dirinya. Sekaligus juga ungkapan Eloi Eloi lama sabachthani adalah penggenapan terhadap ungkapan Daud dalam Mazmur 22 yang tadi sudah kita baca secara derbalasan itu. Jadi ungkapan ini mengandung dua makna. Yang pertama, sebagai empati Yesus merasakan penderitaan dan kesengsaraan manusia, sekaligus ungkapan kesengsaraan dan penderitaannya. Tetapi yang kedua adalah sebagai wujud kesetiaan, kecintaan Yesus pada Allahnya dengan menggenapi kitab suci. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Tuhan Yesus merasa menderita dan berteriak, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi itu tidak lantas membuat Yesus ingin jauh dan meninggalkan Tuhan, membenci Tuhan. Dia tidak lantas menghujat Tuhan sebagai Allah yang meninggalkan dirinya. Tetapi pada akhirnya Yesus menyerahkan dirinya. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46 dia berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus meskipun merasa tinggalkan oleh Allah karena penderitaannya, merasa Allah jauh, tetapi tidak berarti dia meninggalkan Allah. Dia menyerahkan hidupnya terus-menerus kepada Allah karena ia mencintai Allah. Dan ia tahu
bahwa sesungguhnya Allah mencintai dan mengasihi dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini, pada perayaan Jumat Agung ini, marilah kita menghargai penderitaan Tuhan Yesus. Baiklah kita mengisi hidup kita dengan penyerahan total kepada Allah. Jika perlu, saudara-saudara dan saya, marilah kita berpuasa terhadap hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Berpuasa terhadap hawa nafsu yang membuat hidup kita menjadi rusak, membuat relasi-relasi kita, baik dengan diri kita sendiri, dengan Tuhan dan sesama, menjadi rusak. Mari kita melatih hidup kita untuk mewujudkan buah-buah roh, terutama roh kesabaran dan roh penguasaan diri. Roh kesabaran dan roh penguasaan diri ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sampai matinya. Dan mari kita juga selama masa-masa di mana kita beribadah dari rumah, kita melatih kesabaran dan penguasaan diri. Seperti itu tadi saya katakan, kita berlatih jika perlu berpuasa dari hal-hal yang membuat hawa nafsu kita itu merusak hidup kita. Kita bahkan diajak untuk berpuasa dari kebiasaan hidup boros dengan pola hidup yang secukupnya, atau yang biasa disebut hidup keunggaharian. Hidup secukupnya akan membuat ekonomi pribadi dan keluarga kita tetap stabil. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 6 berkata, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Dengan begitu, dengan berlatih, bersabar menguasai diri, bahkan berpuasa dari hal-hal itu, hidup dalam keunggaharian, dalam kesederhanaan, maka pada hari raya Paskah nanti, kita akan dapat sungguh-sungguh memaknai dengan sukacita makna kebangkitan Yesus di tengah-tengah situasi hidup yang seperti sekarang ini. Pada saatnya nanti ketika kita lepas dari kesulitan ini, kita sudah terlatih sabar dan menguasai diri kita, dekat dengan Allah Sang Pencipta kita. Kematian Yesus juga menguatkan hati kita, saudara-saudara, untuk tetap teguh menghadapi dan memandang berbagai penderitaan, kesengsaraan sebagai bagian dari proses kehidupan kita. Dalam kesengsaraan, kita terus setia kepada Allah. Kita disadarkan bahwa Allah tidak selalu mewujudkan apa yang menjadi keinginan manusiawi kita. Allah tidak harus menuruti keinginan duniawi kita. Dia tidak selalu harus membuat mujizat ala Nabi Elia yang mengagung-agungkan, memberi kemenangan, memberi keberhasilan, memberi kesuksesan, memberi kesembuhan yang ajaib. Kasih Allah adalah kasih yang memberi kesanggupan, kasih yang menaruh cinta di dalam hati kita untuk kuat menjalani berbagai kesengsaraan, sampai Ia melepaskan kita dengan berbagai cara yang Ia pakai. Sebab justru dalam kesetiaan kita, dalam cinta kita, dalam penyerahan kepada Allah itu, kita akan diakui sebagai anak-anak. Kita akan diterima, diakui, diagungkan, bahkan dimuliakan sebagai anak Allah. Bukan hanya karena kita menerima mujizat, bukan karena kita memperoleh kemenangan, tetapi juga oleh karena kita begitu setia mencintai Allah, mencintai sesama, teguh di dalam hidup ketika menjalani hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Demikian pula, saudara-saudara, kematian itu, apapun prosesnya, selayaknya tidak baiklah kita menilainya dalam kehinaan, atau menilainya sebagai kehinaan. Tidak layaklah kita sebagai manusia menilai kematian sesama kita. Kita tak berhak menghakimi penderitaan dan kematian seseorang. Kita selayaknya mencontoh cinta kasih Yusuf dari Arimatea. Ketika semua orang tidak lagi peduli terhadap mayat Yesus, ketika para murid takut, enggan untuk mengambil mayat Yesus, dia dengan cinta kasih, dengan berani meminta kepada Pilatus agar jenazah Yesus diambilnya, dikafaninya, dan dikuburkannya di tempat penguburannya. Sungguh
Indah Cinta Yusuf Arimathea. Sebab itu dalam situasi sekarang ini, terutama ketika wabah yang masih terus terjadi yang menyebabkan kesulitan kehidupan, yang menyebabkan banyak orang harus menderita dan bahkan mati, kita sebagai orang percaya harus menunjukkan cinta kita bukan hanya dengan kata tetapi tindakan nyata, bukan hanya doa yang berkata tetapi doa yang berkarya. Selamat memaknai Jumat Agung. Tuhan Yesus menyertai, menolong, menguatkan kita semua. Amin. Kita mendengar kesaksian pujian dari vokal grup Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Musafir Lantora. Kami persilakan.
serahkanlah semua kepadanya. Pasrahkanlah seluruh hidupmu. Jangan, jangan, jangan kau bersandar pada kekuatanmu sendiri, pada kekuatanmu sendiri. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura yang ingin mempersembahkan persembahan natura maupun dalam bentuk uang untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-14. Sambil membawa persembahan syukur kita, kita diiringi oleh nyanyian bersama dari nyanyian rohani nomor 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam kasih-Mu. Biarlah hidup ini, kebaktian kami pada saat ini, sungguh berkenan bagi-Mu, ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh tunduk dengan hati yang berserah kepada-Mu, di bawah kaki salib Yesus Kristus, yang telah mati bagi dunia, menebus dosa-dosa manusia. Ya Allah kami, kami berterima kasih kepada-Mu, oleh karena Engkau tetap memberi kami kemampuan dan waktu yang kudus ini untuk beribadah, meskipun kami beribadah dari rumah masing-masing. Kami percaya oleh Roh Kudus-Mu, hidup dan iman kami tetap bersekutu di dalam Tuhan. Doa-doa kami dan ungkapan-ungkapan iman kami bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersekutukan dalam Roh Kudus untuk terus-menerus memuliakan Engkau yang Allah. Kami berdoa kepada-Mu dengan penuh ungkapan syukur atas hamba-hamba-Mu yang terus Engkau boleh pakai
untuk melayani jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami doakan saudara-saudara kami yang terlibat di dalam proses sehingga ibadah bersama melalui layar kaca ini boleh kami laksanakan bersama. Baik itu hambamu Bapak Moses maupun hambamu Bapak Edwin. Mereka berdua bekerja dengan penuh jeria. Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Juga kami ditopang, didukung oleh saudara kami Leman yang terus memberi ruang bagi tempat kami beribadah melalui siaran televisi ini. Biarlah Tuhan terus memberkati usaha, pekerjaan dan rumah tangga saudara kekasih kami. Tentu juga kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, sebab sejak dari hari minggu lalu sampai hari Jumat ini, penyertaan nyata bagi kami. Bahkan di antara kami terus ada yang merasakan pertambahan usia. Biarlah kami semua yang bertambah usianya dalam berapa hari belakangan ini boleh menghayati makna kematian Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, oleh karena kami semua telah diselamatkan oleh Yesus dan dianugerahi pertambahan usia. Kami doakan bagi saudara-saudara yang menerima berbagai berkat, kesembuhan dan materi, dan hal-hal lain berjumpa dengan keluarga. Tuhan, terima semua sebagai ungkapan syukur, sebab semua itu datang daripada-Mu sendiri, Allah. Kami berdoa kepada-Mu untuk orang tua kami, para jomblo dan mereka yang sakit di rumah. Baik itu Ibu Naomi, Ibu Marta, Ibu Delima, Bapak Demianus Nantelinggi, Nyonya Sara dan yang kamar, Nyonya Lenora Karatan, Ibu Corlina Samugayang, Ibu Lenora Bernadus, Ibu Tasikarai. Semua ini kami doakan agar Tuhan tetap menguatkan orang-orang tua kami. Bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, anak kami yang dalam proses pemulihan, saudara Niel di Salatiga, anak Brendan di Alfegian, Nyonya Sara Matenka, Ibu Margareta, hamba Margareta Madi, hamba Bapak Yusuf Lumumba, Bapak Luther Lumba yang terus menerus dalam proses pemulihan, dan juga saudara-saudara kami yang lain di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga memberkati mereka semua. Teristimewa juga kami doakan suami dari Ibu Mama Feris atau Bapak Feris yang saat ini sedang sakit dalam pemulihan, Tuhan juga berkati. Bapa dalam surga, kami berdoa kepada-Mu untuk seluruh perayaan dan penghayatan kami dalam hari-hari ke depan ini, Jumat Agung, besok Sabtu yang sering dirayakan dengan Sabtu Suci hingga hari Raya Paskah. Biarlah pribadi dan keluarga bersama dengan jemaat kami boleh tetap maknai di dalam Tuhan. Kami doakan kepada-Mu ya Bapa dalam surga untuk saudara-saudara kami yang terus-menerus bergelut di tengah-tengah wabah penyakit ini, yang sedang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan beri kiranya kesembuhan, yang sedang dalam pengawasan Tuhan kuatkan jiwa mereka dan biarlah mereka sembuh. Kami yang sedang dalam proses menjaga diri agar tetap sehat, diberi kesabaran, ketabahan untuk tetap mengikuti protap yang disampaikan kepada kami. Kepada para medis, Tuhan memberkati mereka semua, memberi kesehatan, menguatkan bersama dengan keluarga. Kepada pemerintah, Tuhan memberkati mereka, menguatkan supaya mereka tetap kuat menjadi hamba Tuhan, menolong kami. Dan juga bagi hamba-hamba para pemimpin pelayan di tengah-tengah gereja, di dalam jemaat, Tuhan memberi hikmat karunia kepada kami semua, supaya kami boleh tetap menuntun hamba-Mu, jemaat-Mu, seturut dengan kehendak-Mu sendiri, ya Allah. Kami berdoa kepada-Mu untuk persembahan yang kami berikan kepada-Mu pada saat ini. Terimalah persembahan semua jemaat Tuhan. Terimalah ungkapan syukur kami. Semua kami bawa dengan iman kepada-Mu, ya Yesus Kristus. Sepanjang hari-hari ke depan ini kami sungguh berserah ke dalam tangan Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada, kami semua satu iman menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Ampuni dosa kami, Bapa. Terimalah kiranya ungkapan iman, ungkapan syukur yang kami bawa ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah mengajarkan berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan,
Kembali kita bersama berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita menyanyikan nyanyian pengutusan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dari nyanyian rohani nomor 176. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sebagai nyanyian terakhir, mari kita bersama menyanyikan nyanyian rohani 173 ayat yang pertama.
Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas, mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi!" Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus,
Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu.